menanggapi yang dari Pak Malik. Ya. Tapi bukan berlawanan ya. Oh bukan, malah menuntut. Jadi data itu tadi kan data ya. Kita kan harus setia pada data. Ilmuwan itu harus setia pada data. Ya. Jadi data itu penting bagi saya untuk mencermati kenapa data itu bisa terjadi. Menurut saya adanya perselisihan yang tak kunjung selesai. Tadi yang pertama itu, yang kedua juga masalah ekonomi. Ya. Ini sebenarnya dua-duanya ini karena kurangnya spiritualitas. Jadi kesadaran dia, mengapa dia berkeluarga. Dua, apa itu berkeluarga. Jadi namanya perkawinan atau pernikahan itu harus diredefinisi ulang. Karena mungkin yang dulu sudah ada itu sudah outdated, sudah nggak bisa lagi mempertahankan pola keluarga yang dimana bapak itu menjadi orang yang otoritatif, dominan, otoriter. Dulu kan begitu ya. Keluarga bertahan. Ini keluarga rupanya yang dituduh bahwa apa ya? Ada penelitiannya. Jadi ada penelitiannya yang akhirnya dengan kesimpulan di sini. Women have changed a lot, but men jadi perempuan sudah terlalu banyak berubah. Dulu perempuan nggak ada yang jadi presiden. Dulu perempuan nggak ada yang menjadi profesor, rektor dan sebagainya. Sekarang perempuan banyak yang bergerak di bidang itu. Tetapi sistem keluarga tetap maunya seperti dulu. Bahwa sentralnya, jadi patriarki itu, di mana kekuasaan sentral itu pada patriark, father. Jadi father is like king. Father itu nggak bisa dikalahkan, nggak bisa dinego, nggak bisa diajak omong, gitu ya. Apa yang keluar dari mulut father itu adalah rule. Nah itu kan zaman dulu seperti itu, negara pun dulu juga seperti itu. Nah itu sudah nggak. Kalau bisa diibaratkan negara, struktur keluarga yang paling bagus gimana? Apakah misalnya presidennya siapa, bapak atau ibu atau anak-anak ini rakyat gimana? Enggak harus ada seperti itu. Sekarang kan semua institusi itu sebenarnya mempunyai shared management. Jadi manajeri itu tidak satu, gitu ya. Oh, gitu. Owner satu atau satu kelompok juga. Nah, jadi dewan pimpinan keluarga gitu ya. Benar, menurut saya seperti itu. Karena kan selama ini fungsi yang dinamakan kepala itu sebenarnya tidak lebih ke undangan RT, tetapi apart from that itu semuanya. Jadi kalau misalnya kita sebut bapak itu adalah dewan manajer keluarga, boleh. Ya, saya terus di bawahnya ini adalah anak-anak, cucu-cucu gitu ya. Tetapi yang mendasari itu semua adalah bagaimana kita meredefinisikan perkawinan atau pernikahan. Beda sekali antara definisi dari satu masyarakat ke masyarakat yang lain. Nah Indonesia ini masih setia kepada bahwa perkawinan itu harus antara laki dan perempuan. Itu sesuatu yang tidak bisa ditawar. Tidak boleh sesama jenis ya? Nah menurut saya masih seperti itu ya selama ini. Apart from that, kalau saya lanjutkan ke atas lagi. Karena berkeluarga itu sebenarnya adalah bersatunya dua hamba Allah. Jadi harus ke situ. Kalau sudah ke situ, nanti lalu ke bawahnya itu akan ikut. Jadi ini bukan bersatunya dua individu yang mempunyai free will. Bukan seperti masyarakat modern yang menganggap bahwa perkawinan ini adalah romantic love between individuals. Bukan itu sama sekali. Jadi kalau kita sepakat bahwa ini masyarakat kita, masyarakat Islam, seharusnya definisi pernikahan adalah bersatunya dua hamba Allah yang menginginkan hidup bersama, berkomitmen membangun keluarga sakinah.